rakyat berharap magic. Duit KWSP masuk segera. Walaupun bayaran pengeluaran kas kumpulan uang simpanan pekerja KWSP dijadwalkan pada 20 April ini, namun terdapat dalam kalangan pemohon yang amat mengharapkan perkara itu dapat berlaku dalam minggu ini. Antara alasan mereka adalah kesempitan hidup, menyara perbelanjaan ekoran terpias fasa pandemik COVID-19 dan memerlukan wang untuk berbelanja bagi persiapan sambutan Hari Raya Aidilfitri yang tidak lama lagi. Berdasarkan tinjauan utusan Malaysia di akaun Facebook Pengeluaran Kas KWSP 2022 didapati ruangan dipenuhi dengan komen orang ramai yang mahu bayaran uang dapat dilakukan dengan segera kerana keperluan mendesak dan amat memerlukan uang dengan segera. Malah tidak kurangnya masih keliru tarik bayaran sedangkan KWSP sebelum ini pernah memaklumkan duit akan dimasukkan ke akaun bank masing-masing bermula 20 April depan. Selain itu, ada pihak mengambil kesempatan kabar angin bahwa bayaran pengeluaran kas akan dimasukkan hari ini atau esok sehingga menimbulkan perasaan tidak puas hati sesetengah pihak. Pada 9 April lalu, orang ramai boleh menyemak status permohonan pengeluaran kas ke sehingga RM10,000 secara on-off di dalam talian pengeluaran kas .gov .my. Permohonan pengeluaran kas tersebut mula dibuka 1 April lalu sehingga 30 April ini. ia susulan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 16 Mac yang lalu bagi meringankan beban keluarga Malaysia yang masih terkesan susulan pandemik COVID-19 yang melanda negara kita. Bayaran bagi pengeluaran kas itu dijangka dibuat secara sekali pembayaran kepada pencarum yang layak bermula 20 April ini.